Pemirsa, warga negara asing terekam kamera video amatir melakukan perbuatan tidak terpuji. Dua pria diduga wisatawan asing mencoret-coret sebuah tembok di kawasan desa Ungasan, Badung, Bali. Aksi vandalisme dua pria diduga warga negara asing terekam kamera video amatir. Dua pria diduga wisatawan asing tersebut mencoret-coret sebuah tembok di kawasan Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Perekam video sempat menegur kedua pria hingga mereka akhirnya menyudahi aksi vandalisme tersebut. Pemerintah Kabupaten Badung menyelidiki kebenaran video tersebut. Pemkab Badung mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja menelusuri kebenaran aksi vandalisme tersebut. Tidak ada toleransi terhadap aksi-aksi yang mencederai pariwisata khususnya di Kabupaten Badung. Ini hal seperti itu yang tidak boleh tolerir di Bali di bagian ini. Karena kita ini sebagai negara persyarikatan tetap mendorong rasa aman nyaman bagi wisatawan. Tidak hanya wisatawan luar negeri tapi kita juga masyarakat Bali ini. Rekaman video amatir vandalisme tersebut berdurasi 14 menit dan viral di media sosial. Vandalisme dan aksi-aksi melanggar ketertiban umum dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dari Badung, Bali, Wiradana, KNews melaporkan.